Siêu ya? A ha ha ha. A ha ha ha. Yang ini yang ikhlas dan tulus. Anak wadon pinter banget. Tak gudang-gudang ser. Tak gudang-gudang ser. Yuk. Biar nanti sembuh. Yam saya, kole. Ayo. Yam saya xin hộ phù à. Saya sih. Tana, jangan muntah lagi. Malah, ya asik sin, istirahat. Hai Lur, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong. Ini aku baru ngentas cucian, mau jemur. Itu Lur, nenekku lagi sakit tadi pagi ya, pas bangun. Ya nggak pagi banget sih, orang udah jam 11-an lah. Muntah, langsung muntah-muntah, badannya panas banget. Terus aku ngasih nenekku sarapan, itu tadi baru minum obat. Terus aku ya telepon ke apa ya? Ke WhatsApp grup gitu, WhatsApp grup sama majikanku gitu. Nanti itu majikanku mau ke sini meriksa. Soalnya itu ya kalau musim dingin, nenekku itu ya takutnya yang ditakutkan itu kayak gini langsung ngedrop. Karena kita itu udah trauma, kalau musim dingin kan banyak lansia-lansia yang ngedrop kayak gitu ya. Takutnya itu tambah fatal. Jadi aku daripada kenapa-kenapa ya mendingan langsung laporan ke majikanku. Nanti mereka itu ada yang datang ke sini. Tak menjemur dulu aku itu nyuci mukena aku sama selimut aku. Ya, Sen. Lipin. Ya Allah, 39,9 Lur. Jangan tapi yang dulu kayak gini aja. Tapi ini apa ya? Hawanya dingin, tangannya nggak panas. Apa Mbak? Kenapa? Kenapa? Latim kayak hamem sifuk ya? Mbak ya.
Waktu nyampe itu nyon nyangkol. Oke ya. Sehat. Sehat bugar ya, Mbah. Kalau Kelambu lemes kayak gini mengkhawatirkan, ngotam sam le ya. Botam sam. Sengkan dayi sang homo. Aboy, 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 jauh, 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 sini. Le alo ya, jai yutai le dayi sang ah. Nanti mau dibawa ke rumah sakit kalau kalau ini apa panas banget. Sengkan sin sam to, liang tim cung to ah. Kau tahu apa apa mama kau lah kau fan. Nenekku kalau lagi kayak gini ya, ada nggak berdaya, boro-boro mau joget-joget, ketawa, bercanda. Let's you ah, you ya, ahahaha, ahahaha, yang ini yang ikhlas dan tulus. Masa cuma ahahaha doang. Kamyong, ngokale. Ngokin hong, Kamyong. Lai ya ngokin hong. Tong itu sama papa boy. Mau sengit emsi buka, lai emsi buka sangkan to yu dayi sang. Umur segini kalau kena demam terus apa itu kalau dibiarin atau nggak dibawa ke dokter gitu bisa langsung ini nanti ngedrop tambah ngedrop kayak gitu. Tadi aja pas aku telepon WhatsApp ke majikan gitu ya, itu obatnya aku disuruh nambahin paracetamol, biasa dicampur sama obat yang harian itu, tapi cuma ditambah sama paracetamol biar agak turunan, malah nggak turun tambah naik, muntah-muntah. Tahu nggak muntahnya di mana? Kan berdiri kan tek bangunin ya. Terus duduk langsung untung di lantai bukan di kasur. Sor gitu. Jadi kalau jaga lansia itu jangan jijian terutama gitu. Harus sabar banget. Jangan ini ngeluh, ih, jijih, jorok, aduh aku gimana ya mau megang ini kayak gitu. Harus apa ya? Bantuin BAB, pipisnya gitu. Ya, Mbah. Halah. Tang ya Chan api kolai ya. Api kolai saya bakal. Hanya api kolai. Taile dayi sang. Nanti gimana? Ya lo tambah panas banget. Aku wedi lur. Ini panas enggak ini? Banyak hoba. Iki kok ya mau faciu ah gue ya. Gue ya mau faciu ya mau lah gue ya. Mau mah dim. Kau ya mau mah dim. Seng hai le ya faciu hai mai. Hai le. Hai ya papa aku gue ya. Jangan mengingat-ingat papa, mama, bobo, kungkung. Hola, cerita deh. Iya, jangan mengingat-ingat yang gak menyenangkan. Harus ceria. You hai samti, cimci. Cimci ya. Masa harus ceria katanya terserah lah. Kan itu dari dalam diri Anda. Kami ya. Leng-leng. Kita lagi nungguin majikan kulur ke sini. Aku itu kalau apa nanganin mbahku udah kayak gini aku tuh khawatir. Kalau nggak ke sini-sini pasti sama aku tok WhatsAppin terus. Ya Mbah, tinggal orang tua satu-satunya kok.你一間可以聽話，人哋聽人哋指示啊！阿伯買句樹買翻俾佢咯喎，佢喺阿伯伯嗰度，又話個個係賣嚟嘅，買啦，喺度打一兩盤啊，三盤佢都賣嗰個樹上噶啦。Kita baru pulang dari rumah sakit ya Lur, tadi itu ke rumah sakit apa itu ya, Kuang
Kwanghwa Hospital atau apalah. Terus itu siapa? Suaminya Nyonya Bos bilang ini dulu rumah sakit pas itu Sermain, Sermain itu cucunya nenek yang perempuan, nah lahir di situ. Nah, nenekku dibawa ke rumah sakit itu kan. Terus tadi agak lama sih. Nah, ini kita baru pulang, aku mau langsung masak, mau bikin sup, sup ini rempah sama wortel. Nggak dikasih daging ya, Nur. Ini udah sore banget, takutnya supnya nggak keburu. Aku mau langsung ngasih ini di cuci, cuman dicuci sih, terus cemplung-cemplung nah doang, terus sama ini dikupas, dicuci, dipotong-potong. Bapak Sikvana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk masakin orek telur udang. Orek udang telur. Bismillah. Ya Allah Lur, tadi itu nenekku mau pingsan di rumah sakit ya. Kita kan dianterin itu sama Pak Bontot sama Riko. Riko itu suaminya Nyonya Bos. Lekem pai-pai, ngote samkoyan, sung lewo. Gaya ya Mbah. Dianterin tiga orang, ya Allah harus dilarikan ke rumah sakit karena udah lengar-lengar Mbah, kumelasi banget. Tadi itu pulang terus, pulang jam berapa ya? Sekitar jam 5 apa ya? Jam 5-an. Nah, tertinggal masak. Ini nenekku kan habis termandiin terus suruh tidur. Tapi dianya itu kayak ngeromet-ngeromet terus. Jadi Pak Bontot nungguin ya di sini. Sampai aku selesai masak lah. Aku bikin sup. Terus ini apa? Nenekku tidur tapi kayak grenyem-grenyem gitu. Nah terus Pak Bontot pulang. Kalau suaminya Nyonya Bos habis nganterin nyampe sini, dia langsung pulang karena ada acara. Terus barusan ini apa? Nyonya Bos nengokin juga. Lah wong sangat mengkhawatirkan. Bagus, good. Wah. Ini tandanya udah mendingan ya Lur. Kalau udah suaranya agak keras, ngomong terus, ada tenaga gerak, nggak apa-apa lah. Ya. Nah ya, bisa marah-marah. Lah, melongo ya. Lelongo, kamu marahin aku, salahku apa? Apa salahku? Apa juga dosaku? Siu, siu, senyum. Leh, sikit, biar cepet sembuh. Tadi itu Nyonya Bos bawain roti ini juga. Ini kesukaan aku, roti keju. Karena besok nenekku bakalan ke sekolah lagi. Leh, enak kan? Home. Sehat, bugar. Sehat, waras, selamat. Oke? Ngomong ah. Gak apa-apa lah, silahkan ngomong sepuasnya sama marah-marah ke aku. Gak apa-apa daripada lemes, lenger-lenger, kasihan lihatnya. Tadi nenekku itu dimasukin kayak ke kapsul gitu, aku itu pertama lihat kayak gitu itu pas di video apalah gitu. Nah, orangnya ditidurin terus dimasukin ke kayak kapsul gitu, kayak lorong waktu gitu. Nah, itu tadi nenekku masuk ke situ. Nah, habis masuk ke situ ya, nenekku itu kayak mau pingsan. Sampai di papa-papa ini sebelah sini Pak Bonto, sebelah sini Riko. Belakang itu susternya sambil mapah. Nah. Hai Tikin Hong, kamu cepet sehat. Nanti kita goyang dombret, oke? Kamu ah, Dumo. Ini dihabisin dulu. Ntar kita joget-joget.
Ya Allah, mangapnya setuplik kayak gitu ya, nggak habis-habis. Ini tomatnya, tomat. Pinter, anak wadon pinter banget. Tak gudang-gudang, ser. Tak gudang-gudang, ser. Halah, tuh kan kalau senyum ketawa itu holeng, les you tuh holeng, haya. Udah makan dulu, oke? Nenekku udah selesai makan, mau tak suruh ini apa ya, tidur, malah tuan bos kesini, sekarang lagi makan puding. Anak-anaknya nenek itu pada khawatir, jadi hari ini pada datang semua, satu persatu, pada lagi sibuk-sibuknya. Aku aja yang nungguin khawatir ya, apalagi mereka. Makanya kita nanti kalau misal orang tuanya pas waktunya kayak gitu kan, misal orang tua kita udah sepuh banget, biasanya itu gampang gampang keluar masuk rumah sakit. Semoga kita diberi kelancaran rezeki biar bisa ngobatin orang tua kita, jadi anak yang berbakti sama orang tua. Amin. Ini habis ini aku nungguin tuan bos, kalau udah pulang mandi tidur, padahal capek banget hari ini, tapi ya masa mau tekusir dibela-belain ke sini, sama babunya mau diusir. Tadi aku juga dibeliin puding juga, tapi nanti lah tak makan nanti atau enggak besok. Masih kenyang soalnya. Akhirnya pekerjaan sudah selesai. Tinggal mandi, terus istirahat. Yaudah ya Lur, makasih yang udah ngikutin video aku, semoga bermanfaat, semoga nenekku itu enggak kenapa-napa, cepat pulih, enggak gliyeng-gliyeng lagi, pusing gitu, terus cepat berangkat sekolah, udah lama enggak sekolah nenekku. Tak cuci tangan. Aduh kaget, see you next video, bye-bye.